Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe serta hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Baiklah sahabat, di sini ada kabar dari Mario Kacang yang bilang begini soal dirinya dan Rizky Billar. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, di sini ada kabar trending nih ya dari Leslar tentunya. Leslar masuk di 16 di trending ya. Wah wah wah. Ayo nih gaspol nih buat sahabat Leslar, supaya mereka masuk di satu trending ya. Dalam kolom komentar, para warganet mengatakan, up terus, biarkan jempol bergoyang asalkan idola trending. Pokoknya semangat nih ya. Oke, dan untuk kabar yang berikutnya, ini datangnya dari Mario Kacang. Di akun Instagram pribadinya, ia memposting bersama 3 komposer ya. Dalam captionnya dituliskan, 8 tahun 3 komposer berkarya, tunggu yang istimewa dari kami. 3 komposer @ Rizky Billar di bulan Desember 2020 ini. Thank you @ Evercore dan Pak Hendy Ahmad for this special project. Nah, dalam kolom komentar ini ada yang mengatakan GGS ganteng-ganteng semua, dan Mario Kacang mengatakan efek kecipratan gantengnya Bang Bi nih. Komentar lain juga mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, congrats Bang Mario Kacang, 3 komposer akhirnya lahir juga kolaborasinya. Mario Kacang mengatakan, seru banget, ditunggu ya. Ya, kita doakan ya sahabat, semoga sukses proyek baru Bang Billar bersama 3 komposer ya, amin. Oke, baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.